Untuk saat ini kasus warga negara asing yang sedang kita tangani, pertama mereka diproses di Polda dulu, sudah selesai diproses di Polda, sebanyak 3 orang warga negara asing dengan warga negara Cina, 6 laki-laki, 1 perempuan. Setelah diproses Polda, Polda nitip ke DTNI Pontianak. DTNI Pontianak, setelah diproses juga di DTNI Pontianak, DTNI Pontianak menyerahkan ke kantor imigrasi kelas 1 DTNI Pontianak. Nah, sekarang mereka lagi dalam proses untuk meminta keterangan apa kegiatan dia berada di Pontianak. Sekarang mereka lagi dalam proses menunggu proses, dia harus diproses, jadi kita menunggu paspor yang diperpanjang di Jakarta Barat. Nah, sekarang lagi dalam proses karena belum selesai. Belum selesai, tuan paspornya juga belum dikirimkan ke Pontianak. Jadi sementara kita menunggu. Tapi imigrasi kelas 1 Pontianak sudah meminta keterangan dari warga negara China tersebut.